kabar untuk hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas kembali dari Pasar Induk Cibitung di siang hari ini. Dan melaporkan untuk situasi di siang hari ini, cuacanya ternyata turun hujan ya, sudah mulai di tanggal 7 Januari tahun 2024 di hari Minggu malam Senin. Cuacanya ternyata hari ini sudah mulai diguyur hujan. Dan untuk diinformasikan, ada kabar yang sudah dari kemarin yaitu diinfokan yaitu adanya banjir ya untuk daerah bawah ya, udah mulai banjir, air pada naik. Dan mungkin untuk harga-harga sayuran kedepannya bakal ada kenaikan lagi dikarenakan musim hujan, buahnya tidak ada, kencingnya lama gedenya, mungkin banyak yang kebanjiran ya. Jadi mudah-mudahan kita intinya waspada aja dengan di musim hujan ini. Ini cuacanya sekarang sudah hujan, turun ya, deras sekali ya. Sukses terus buat para petaninya dan para pedagangnya dimanapun berada. Mungkin yang punya sayuran-sayuran yang di daerah bawah, harap waspada aja, hati-hati karena gampang rawan banjir ya. Tapi yang di dataran tinggi pun, kalau musim hujan itu kadang-kadang buahnya nggak ada ya. Tapi yang sangat rawan dengan air hujan itu mungkin sayuran-sayuran yang kayak sosin atau kol ataupun sampo, jadi sayuran Bandung ya, itu kadang-kadang kalau basah gampang busuk ya. Tapi kalau untuk terong kena basah itu tidak apa-apa. Oyong, nah, sejenis pare pun ya, sayuran pare itu kadang-kadang kalau kena air kadang pada lecet ya, menular lecetnya ya. Nah ini sangat jelas sekali dari sini, jadi putih-putih itu hujan ya, sudah turun. Oke, saya ucapkan selamat siang dan selamat berjualan yang ada di pasarnya, dan selamat beraktivitas juga yang berada di kantor-kantornya ya. Tapi ini hari Minggu bagi yang masuk, tapi ya, tapi yang untuk hari libur, kalau yang mau jalan-jalannya hati-hati aja jalannya ya, membawa kendaraannya, karena kalau di musim hujan jalannya licin. Mendingan kita berdiam di rumah atau ngajedog, ngahulang, ngalamun di rumah aja ya, nonton TV. Oke, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat selalu, disehatkan kantongnya, disehatkan badannya ya. Penting kita dimurahkan rezekinya, diberikan keselamatan dan keberkahannya. Saya ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.